Bener-bener sampai FYP karena orang pada salfok sama rambutku. Ya, rutinitas aku tiap minggu tuh cuma pakai ini. Jadi ya, hair cream bed dari Kultus ya. Aku pilih yang strawberry karena emang wanginya tuh segar banget dan ada creamy-creaminya gitu. Dan untuk teksturnya tuh bener-bener lembut banget. Nah, kandungannya itu extra strawberry dengan krim yang lembut untuk membantu menutrisi rambut kering dan kasar. Ini aku tuh pakai yang red pom guys, tapi aku lagi pengen beralih. Nah, pakainya tuh gampang banget guys, kalian tinggal olesin dari akar rambut sampai ujung rambut. Olesin sampai merata. Aku memang wajib ngelakuin untuk kesehatan rambut aku dalam 1 minggu sekali. Kalian itu benar-benar harus mastiin kalau itu tuh udah merata sampai ke seluruh rambut kalian. Nah, setelah itu aku ikat rambutku karena mau dibalurin dengan handuk yang sudah di-steam. Nah, kalau udah gini tinggal tunggu deh dalam 10 sampai 15 menit. Kalau udah kelar kayak gini tinggal dikeringin aja. Nah, terlihat sehat dan shiny kan rambut aku hanya karena pakai hair cream bed dari Kultusia. Keadaan masih basah gini, aku enggak lupa pakai serum dari Kultusianya juga. Yang mana manfaatnya untuk menutrisi pada setiap helai rambut, membantu mencegah kerusakan dan membuat rambut lebih lembut agar mudah diatur. Caranya juga gampang banget, tinggal diolesin pada ujung rambut hingga merata. Untuk wanginya juga enak banget loh. Nah, ini dia hasilnya, bikin rambut aku kelihatan sehat dan shiny. Untuk harganya jangan takut deh, ini benar-benar affordable banget. Yuk, yang mau rambut sehat dan shiny seperti aku bisa lakukan hal ini dalam 2 minggu sekali.